Halo guys. Halo. Nah guys, kali ini aku mau ngasih tahu sama kalian nih, buah matoah. Buah ini buah yang berasal dari Papua kalau nggak salah. Ini buah asli Papua yang dimana buah ini luarnya seperti dondong ya, tapi bukanya ini dia bukanya seperti rambutan dan isinya juga seperti rambutan, seperti kelengkeng dalamnya, tapi rasanya itu seperti durian guys. Jadi kalian mau coba? Ayo. Nih ya. Nah ini dia tadi yang aku bilang seperti rambutan atau kelengkeng. Ini dalamnya seperti ini. Dan yang ini yang dimakan. Manis guys. Manis. Aroma duriannya tuh terasa banget. Dia semakin tua semakin seperti rasa durian guys. Jadi enak banget. Kalian harus coba. Kalau di sini ini aku pohon sendiri ya. Tapi kalau di pasar belinya di sini mungkin sekitar 40.000 per kilonya. Jadi kalian harus beli. Harus beli, harus rasain. Ini pasti enak banget. Bagi kalian yang udah pernah ngerasa, pasti setuju kalau buah ini aku bilang enak. Dan ini juga ada yang macemnya yang warna merah, guys. Tapi ini yang warna hijau. Ini kita rasain lagi. Enak banget. Ini bijinya. Dan bijinya ini gampang banget ditanam. Kita letak aja di pot, ditanamkan, udah seminggu atau berapa hari kemudian langsung dia tumbuh. Jadi kalian gampang untuk membudidayakannya. Enak banget. Kalian yang belum tahu, ini wajib coba. Mantap. Banyak banget guys. Tapi di sini namanya mentoa ya, matoa. Tapi nggak tahu kalau daerah kalian. Ya gini. Bukanya itu gini. Kita pencet aja kuat. Sampai bunyi. Nah, itu dia. Ini dia dalamnya. Nah. Enak banget. Ini termasuk buah langka ya guys, buah yang jarang ditemuin. Bahkan di pasar-pasar juga jarang, kadang-kadang aja ada. Di swalayan-swalayan besar itu mungkin ada. Jadi kalian harus cari. Ini namanya matoa ya. Matoa, tapi nggak tahu kalau daerah kalian itu namanya apa. Matoa. Bunyi dia. Nah, tuh. Jadi,
kalian jika mau lihat review aku lain lagi, kalian subscribe ya, subscribe, like, dan share ya. Jadi aku lebih semangat lagi untuk buat-buat video yang lainnya. Ah ini guys. Enak banget. Jadi semasa corona ini guys ya, bagus banget untuk kita makan buah-buahan gitu ya. Perbanyak makan buah-buahan, karena itu kan namanya buah selalu banyak vitaminnya. Dan itu bagus banget untuk tubuh kita, untuk menjaga stamina kita dan kekebalan tubuh kita ya. Jadi kita gak gampang terkena penyakit, penyakit apapun itu. Cocok banget sambil nonton TV, makan ini mantap. Sambil belajar makan ini mantap juga. Ini rasanya nagih banget guys. Oke, sekian dini. Nah, oke. Sampai sini dulu video aku. Aku mau ngabisin ini semua, lihat. Ini banyak banget, mantap banget. Aku mau makannya sambil nonton TV, itu mantap. Habis makan, makan ini, mantap. Cuci mulut sebelum makan. Makan ini juga mantap. Jangan lupa kalian subscribe ya, subscribe, like, dan tonton sampai habis video ini. Subscribe, intinya subscribe biar aku lebih semangat lagi buat video seperti ini untuk kalian ya. Mohon bantuannya, karena aku lagi ngebangun channel ini. Terima kasih. Sehat-sehat semua untuk kita semua. Semoga kita terus dilindungi sama Allah yang Maha Kuasa. Tetap jaga diri, jaga kebersihan, bahagia selalu.